teknik, prosedur, dan keilmiahan sehingga proses penyidikan ini bisa dipertanggungjawabkan yang dinamakan adalah scientific crime investigation. Dan ini juga ada antar badan, ya, salah satunya adalah badan POM untuk melakukan kolaborasi. Itu rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Satu, ya. Oh, ya. Selamat siang Pak Kabit, Tria dari Kompas.com. Pak, mau tanya ke Pak Direktur dan juga Pak Kasubdit, termasuk Pak Kabit juga, Pak. Tadi kan disebutkan ada 10 tersangka yang saat ini ditetapkan. Nah, itu dari 10 itu disebutkan 2 itu produsen. Nah, dari pihak mana saja yang disebut tadi mengganti obat yang sudah expired dan dikemas baru lagi, apakah bagian dari produsen itu? Kemudian dari penguapan ini total dari ratusan ribu butir ini dan beberapa obat lainnya, itu dari beberapa tempat, Pak, yang khususnya untuk yang fisik sendiri, Pak, di wilayah mana saja, dan apakah sasaran dari tindak lanjut untuk penyitaannya, dan ini termasuk juga obat-obat yang sebelumnya disebutkan jadi diduga penyebab dari gagal ginjal akut, Pak. Itu kan disebutkan ada list-list yang sudah tidak boleh beredar dan sebagainya, apakah termasuk dalam penyitaan di sini, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Yang pertama adalah dari dua tempat, wilayah Jakarta dan wilayah Jawa Barat. Tadi di tempat produsen yang sudah kita lakukan penyitaan juga. Kemudian di Jakarta ada di beberapa tempat, selain dari media sosial, orangnya kita mengambil dari orang tersebut. Kemudian juga kemarin kita, mungkin teman-teman ikut juga beserta kita, ada beberapa toko di Jalan Pramuka juga kita lakukan inspeksi. Kemudian untuk obat yang lalu, ya, sirup itu, ya, ini tidak termasuk di sini. Jadi obat sirup tersebut tidak termasuk di sini seperti yang sudah ada pemberitaan sebelumnya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi, rekan-rekan? Cukup? Baik. Oke, selamat siang. Pak, izin perkenalkan, saya Nanda dari Kompas TV. Singkat saja, dari obat-obat yang ditemukan saat ini, apakah ada indikasi korban, Pak, yang ditemukan? Terima kasih. Dari korban, ya. Kami belum tahu, ya, Mbak, apakah yang mengkonsumsi obat ini sudah ada korban, apakah itu korban yang fatal atau tidak begitu fatal, kami juga belum tahu. Tapi pastinya adalah dari hasil koordinasi kami dengan beberapa teman di lembaga lain yang berkompeten terkait dengan bagaimana mengkonsumsi obat yang tidak seharusnya mestinya itu, pasti akan berdampak. Ya, pasti akan berdampak. Terima kasih. Ya, tentunya proses pencegahan lebih baik, ya, Mbak Nanda. Proses pencegahan, maka dengan pengungkapan ini justru juga banyak mencegah korban yang ada di masyarakat, khususnya di ibu kota dan wilayah jajaran Polda Metro dan seluruh Indonesia tentunya. Yang lain? Ya, Mbak Dias. Soal apa namanya obat palsu ini, kan mereka memproduksi sendiri, ya. Nah, ini bagaimana cara mereka mempelajari cara memproduksi obat itu dan bagaimana mereka mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan obat tersebut, Pak? Terima kasih. Baik. Memang yang kami dapatkan sekarang ini, produsen-produsen ini, ya, boleh dibilang produsen rumahan. Namun kalau kita lihat hasil dari produksinya perharinya itu cukup besar sekali. Jadi memang alat peralatannya itu masih sangat sederhana sekali. Dan bentuk obatnya dia meniru dengan obat yang asli. Jadi misalnya besar dan sebagainya itu meniru dengan obat yang asli. Kemudian bahan-bahannya, ya, seperti tepung terigu dan lain-lain sebagainya lah. Jadi nanti mungkin untuk bahan-bahannya nanti akan lebih spesifik, kami mungkin di proses penyidikan. Tapi pastinya adalah obat ini obat ilegal, obat yang bukan peruntukannya, atau yang tadi saya sampaikan, yang seharusnya sudah kadaluarsa tapi digantikan boxnya yang seolah-olah obat itu masih bisa digunakan. Terima kasih rekan-rekan. Pencegahan lebih baik
dengan proses pengungkapan ini tentunya menghindari banyaknya korban-korban yang lain. Penyidikan belum selesai, tentu kami juga membuka ruang apabila ada masyarakat yang memberikan informasi atau pengaduan tentang obat-obatan tersebut, kami juga dengan terbuka nanti silakan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam penanganannya. Terima kasih, rekan-rekan. Selamat sore. Pak dari jmb.com, ya. Mau tanya Pak, kalau ini kan tadi Bapak bilang ini produksi rumahan ya, kira-kira apakah masih banyak yang bisa memproduksi rumahan seperti ini? Ya, proses penyidikan ini kan masih berjalan. Tentunya berangkat dari dua produsen yang tadi disebutkan, ya, di Jakarta maupun di wilayah Jawa Barat khususnya Cirebon, ini menjadi titik awal. Ya, artinya proses ini belum terhenti, yakin penyidik melakukan secara prosedur, profesional, dan secara scientific crime investigation akan diterapkan, serta juga berkolaborasi dengan Badan POM. Baik, cukup ya. Terima kasih, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, tersangka Pak. Boleh Pak. Iya Pak, tersangka dulu ya Pak. Izin Pak, duduk Pak. Duduk Pak biar PSK-nya kelihatan. Oh. Iya Pak, iya duduk dulu Pak, nanti BP-nya baru. Bentar, Pak. Oke, Pak.